memupuk serta menjalin kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, Polsek Kota Polres Asahan laksanakan kegiatan gotong royong di salah satu gereja GKPI Kisaran. Kegiatan tersebut diikuti oleh personil Polsek Kota, Posyen Meranti, Posyen Rawang, Organisasi Gerakan Nasional Narkotika Granat Asahan, pengurus gereja serta tokoh masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong tersebut terlihat personil Polsek Kota membersihkan pekarangan di sekitar halaman gereja. Selanjutnya Kapolsek Kota Ibtu Rianto memberikan 2 buah baleho himbauan bahaya narkoba kepada pengurus gereja. Kegiatan hari ini adalah wujud kebersamaan, rasa solidaritas kebersamaan kami Polsek Kota Kisaran bersama BPC Asahan dan Gamki, pemuda gereja dan pengurus gereja GKPI melaksanakan gotong royong kebersihan rumah ibadah. Menurut Kapolsek Kota Ibtu Rianto, kegiatan gotong royong tersebut merupakan wujud kebersamaan dan solidaritas dalam memupuk hubungan antar umat beragama. Kegiatan ini juga dilaksanakan di beberapa masjid di wilayah hukum Polsek Kota secara rutinitas di setiap Selasa dan Jumat. Sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Polsek Kota yang menjalin kebersamaan atas apa yang telah dilakukan pada saat ini, dan kami siap mendukung dari GKP Jemaat Khusus Kisaran demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan khususnya di kota. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.